Ratusan masyarakat beserta Civitas Akademika Universitas Lampung ikut antrian untuk mendapatkan hand sanitizer yang diracik oleh mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Dari 43 liter hand sanitizer ini dikemas dengan menggunakan 400 botol berukuran 60 ml. Nantinya mahasiswa Universitas Lampung ini juga akan terus meracik hand sanitizer yang diperuntukkan bagi warga. Hal ini dilakukan untuk membantu warga dalam perlindungan diri dari COVID-19 atau corona dan juga hand sanitizer yang mengalami kelangkaan di pasaran. Tahap satu ini baru kita 400 paket yang kita berikan di lingkungan UPA. Kemudian selain itu juga ada di rumah sakit dan puskesmas. Hari ini mereka mengadakan pembagian secara gratis. Hand sanitizer racikan mahasiswa ini merupakan campuran dari sejumlah bahan kimia berupa etanol, baiklin, hidrogen peroksida yang sudah sesuai dengan standar BPOM. Roma Afri Idam, Kompas TV, Lampung.